Butuh rumah lebih besar, KPRBC kuncinya. Kalau untuk jangka panjang, BCA bunganya lebih stabil ya Pak ya? Iya, masa bunga floatingnya nggak bikin deg-degan. Syarat sih sama dengan yang lain, tapi gue suka sama servisnya. Informatif, helpful, pokoknya dibantu banget deh sama BCA. Pilihan bunganya banyak, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Iya, jadi alokasi cashflow kita juga aman. Yang pasti harus ada tamannya, terus kamarnya cukup banyak, biar anak-anak bisa nginap. Gak perlu gede, yang penting berkarakter. Kalau kita sih, yang penting interiornya nyaman. Dulu kita sempat bandingin sama yang lain. Kalau untuk jangka panjang, BCA bunganya lebih stabil ya Pak ya? Iya, masa bunga floatingnya nggak bikin deg-degan, jadi lebih tenang bayar cicilan. Syarat sih sama dengan yang lain, tapi gue suka sama servisnya. Informatif, helpful, pokoknya dibantu banget deh sama BCA. Pilihan bunganya banyak, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Iya, jadi alokasi cashflow kita juga aman. Gue pakai BCA. Mungkin 20 tahun kali ya, Pak? 21 tahun, Pak. Oh iya. Kemarin sih ulang tahun pernikahan yang keempat, jadi udah 3 tahunan di sini. Baru sih, lagi sibuk banget beberes gue. Biasanya anak-anak main ke rumah. Iya, saya selalu masak banyak di akhir pekan. Biasanya ngafe sambil brunch gitu. Biasanya sih main sama si kecil. Iya, tapi tadi ngecek sih masih tidur. Kalau kita sih, yang penting interiornya nyaman. Gak perlu gede, yang penting berkarakter. Yang pasti harus ada tamannya, terus kamarnya cukup banyak, biar anak-anak bisa nginep. Gue pakai BCA. BCA. BCA dong. Dulu kita sempat bandingin sama yang lain. Kalau untuk jangka panjang, BCA bunganya lebih stabil ya Pak ya? Iya, masa bunga floatingnya nggak bikin deg-degan. Jadi lebih tenang bayar cicilan. Syarat sih sama dengan yang lain, tapi gue suka sama servisnya. Informatif, helpful. Pokoknya dibantu banget deh sama BCA. Pilihan bunganya banyak, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Iya, jadi alokasi cashflow kita juga aman. Thank you.
Konsultans adalah lembaga konsultansi, pelatihan, dan riset di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. AQM Consultants didirikan pada tahun 1987. Kami telah bekerja sama dengan lebih dari 1000 klien dari berbagai bidang industri untuk menyelaraskan manusia dan proses bisnis dalam peningkatan daya saingnya. Dalam membantu para klien, AQM Consultants menyediakan layanan yang meliputi konsultasi implementasi, pelatihan in-house, dan pelatihan pabrik. AQM Consultants memiliki spesialisasi di bidang Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Improvement through people. Semangat pagi, Sobat Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berharap Sobat Improvement senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Senang sekali bertemu dengan Sobat Improvement dalam webinar PQM Consultants. Webinar ini merupakan salah satu dari banyak rangkaian mini company webinar series yang dimulai pada bulan Agustus lalu oleh Mr. Kiyoshi Suzaki, beliau yang mengembangkan konsep mini company. Lalu dilanjutkan pada bulan September lalu sharing dari PT Hannes Supply Chain Indonesia dengan topik Sustaining Lean Journey with Mini Company. Jika Sobat Improvement belum berkesempatan untuk mengikuti webinar-webinar tersebut, silakan dapat melihatnya di YouTube channel PQM Consultants. Sobat Improvement, webinar kali ini merupakan kolaborasi antara PQM Consultants bersama PT Bank Sentral Asia Tbk yang sejak tahun 2014 telah menerapkan Kaizen dan Mini Company. Untuk itu, webinar kali ini mengangkat topik Mini Company Empowering People for Kaizen in New Era. Selanjutnya, izinkan saya sekilas memperkenalkan PQM Consultants. PQM Consultants merupakan perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi yang telah melayani pelanggan selama 33 tahun. Memfokuskan pada bidang productivity quality management, human capital development, dan service excellence. Perkenalkan saya Jarod Anorogo yang akan memandu jalannya webinar ini. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama membahas perjalanan PT Bank Sentral Asia Tbk dalam menerapkan Kaizen dan Mini Company. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa ground rules selama forum ini berlangsung. Kami akan mematikan mikrofon dan kamera Sobat Improvement agar dapat fokus kepada pemaparan pembicara. Untuk memudahkan melihat isi materi presentasi, silakan men-setting tampilan layar Zoom dengan mengklik view option pilihan menu side by side mode. Kemudian, kami sangat terbuka dengan Sobat Improvement yang ingin bertanya dan memberikan pendapatnya selama webinar hari ini. Sobat Improvement yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengetik di fitur Q&A pada link Zoom dengan mencantumkan nama perusahaan dan menjelaskan pertanyaannya. Sebagai tambahan informasi, sesi tanya-jawab akan kami buka pada akhir sesi pertama setelah pembicara menyampaikan materinya.
Sesuai dengan agenda webinar berikut, hari ini akan dimulai di sesi pertama, disampaikan oleh Ibu Felicia Matilda Simon. Beliau adalah Executive Vice President Consumer Loan BCA. Kemudian dilanjutkan pada sesi kedua oleh Ibu Maitri Paramita Satyadharma. Beliau adalah Vice President di Divisi Bisnis Consumer Credit BCA. Spesial di webinar kali ini, kami berkesempatan untuk memberikan kepada 5 pertanyaan terbaik berupa flashcard BCA senilai Rp250.000 yang disponsori oleh KPR BCA. Hari ini saya tentu tidak sendirian ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, senang sekali dan merasa terhormat PKM kedatangan 2 pembicara hebat dari Divisi Bisnis Kredit Konsumer BCA yang syarat pengalaman dan mendalam dalam mengelola memimpin aktivitas Kaizen melalui mini company, yaitu Ibu Felicia Matilda Simon dan Ibu Maitri Pramita Satyadharma. Sebagai informasi, Divisi Bisnis Kredit Konsumer BCA atau disingkat DBKK sering dijadikan benchmark baik internal maupun dari luar BCA. Dan sejak tahun 2018, PKM Consultant bersama DBKK menjadikan tempat untuk melakukan kegiatan Kaizen event di mana mengundang perusahaan dari luar BCA mempraktekkan Kaizen secara langsung di proses kerja dan tempat kerja BCA. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan sangat meriah Ibu Felicia Matilda Simon. Selamat pagi Pak Jarot, apa kabar Pak? Selamat pagi Ibu Felicia, alhamdulillah kabar baik. Semoga Ibu juga demikian, semoga sehat selalu dan bahagia ya Bu Felicia. Ya, puji Tuhan, Pak. Saya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Pak Jarot, ya. Izinkan saya untuk menyapa para partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Improvement yang terhormat. Selamat pagi juga untuk manajemen dari PQM. Saya juga ingin menyapa selamat pagi kepada para bisnis partner dari BCA yang juga hadir di dalam kesempatan pagi hari ini. Dan juga tidak lupa untuk teman-teman saya dari BCA, teman-teman yang tercinta, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Felicia. Bu Felicia, terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir sharing di sesi hari ini, di sela-sela kesibukannya ya Bu ya. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kepada Bu Felicia, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, Pak Jarot, terima kasih atas waktunya. Senang sekali kami pada hari ini bisa memenuhi undangan dari PQM. Terima kasih Pak Jarot dan manajemen dari PQM yang sudah mengizinkan BCA untuk melakukan sharing penerapan Kaizen dan mini company di divisi saya, yaitu Divisi Bisnis Kredit Consumer. Bapak Ibu yang terhormat, apa yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini mungkin ada sedikit perbedaan atau mungkin bisa saja pada beberapa perusahaan dari Sobat Improvement itu ternyata berbeda cukup jauh dengan apa yang diterapkan oleh BCA. Seperti yang saya ketahui, cukup banyak ya klien dari PQM itu adalah perusahaan-perusahaan manufacturer. Sedangkan kami BCA ini bergerak di industri perbankan. Jadi memang kami melakukan beberapa penyesuaian supaya penerapan Kaizen yang saya belajar pada waktu itu lewat perusahaan-perusahaan manufacturer ke pabrik-pabrik bisa kita sesuaikan dengan penerapan yang kita butuhkan di perbankan, khususnya di divisi kami yaitu Divisi Bisnis Kredit Consumer. Langsung saja saya mulai di slide pertama. Jadi Bapak-Ibu, di tahun 2020 ini seperti yang sudah kita alami bersama,
ini merupakan tahun yang sangat luar biasa ya. Seluruh dunia mengalami suatu perubahan yang besar dengan adanya pandemi COVID-19. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Pada saat virus COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia di bulan Maret, dan kemudian dilakukan beberapa protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi terdampak dengan adanya COVID-19 ini pada banyak dalam aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi maupun sampai dengan pekerjaan dan usaha kita. Dan mungkin di 2 bulan pertama pada saat COVID tersebut masuk, yang menjadi fokus yang dilakukan oleh BCA adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya yang memperhatikan atau fokus pada masalah kesehatan, pada masalah keamanan dan keselamatan dari karyawan BCA yang melakukan pekerjaan, juga pada nasabah yang melakukan transaksi di cabang-cabang BCA. Dan Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, melalui transaksi yang dilakukan di cabang-cabang, tidak hanya di BCA tapi juga di banyak kantor perbankan, sudah dilakukan upaya-upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada saat nasabah melakukan transaksi. Sudah ada pembatas ya Bapak Ibu di counter teller, kemudian juga di counter customer service officer. Nah, itu merupakan satu upaya yang memang harus dilakukan oleh perbankan untuk menyesuaikan perilaku dalam kita memberikan layanan kepada masyarakat. Namun setelah 2 atau 3 bulan pertama di mana kita mungkin sama-sama terkejut ya dengan kondisi COVID-19 ini, banyak pihak termasuk juga BCA sudah mulai melakukan penyesuaian. Kita sudah mulai terbiasa untuk beraktivitas, untuk hidup di dalam kondisi pandemik ini. Bisnis harus tetap berjalan. Nah, perbankan merupakan salah satu industri yang diperkenankan oleh pemerintah tetap bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisnis tetap kita bisa lakukan, buka, dan beroperasi di dalam kondisi new normal ini. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Yeah. Bapak Ibu, mungkin saya akan langsung masuk mengenai apa sih divisi bisnis kredit consumer. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai fungsi di dalam struktur organisasi kita, perkenankan saya untuk membagikan mengenai visi BCA dan bagaimana misi dari organisasi kami. Jadi visi BCA adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misi dari divisi bisnis kredit consumer adalah menjadikan kredit consumer BCA, yaitu kredit individual berbasis properti dengan tujuan konsumsi dan produktif yang kita sebut dengan KPR, dan kredit kendaraan bermotor atau KKB sebagai pilihan utama masyarakat dan memiliki daya saing yang tinggi dengan memahami kebutuhan nasabah serta memanfaatkan sumber daya strategik secara optimal untuk mendukung bisnis kredit consumer. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Bapak Ibu, divisi bisnis kredit konsumen kita fokus pada pengembangan KPR dan KKB di BCA. Namun di dalam kesempatan kali ini saya mungkin akan lebih banyak bercerita mengenai penerapan Kaizen dan mini company pada unit kerja yang memang melakukan pelepasan kredit perumahan. Karena untuk kredit kendaraan bermotor dilakukan kegiatan operasionalnya itu bekerja sama dengan anak perusahaan yaitu BCA Finance. Nah, Bapak Ibu, seperti terlihat di dalam struktur organisasi, ada 5 fungsi yang reporting secara langsung kepada kepala divisi bisnis kredit consumer. Yaitu yang pertama adalah pengawasan internal atau disebut juga mungkin dikenal sebagai internal audit ya. Fungsi dari pengawasan internal ini adalah melakukan pengawasan dan juga melakukan pemeriksaan atas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh DBKK. Yang kedua adalah fungsi quality assurance. Ini pasti Sobat Improvement juga sudah familiar sekali mengenai QA ini, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga adalah subdivisi manajemen strategik. Jadi di dalam subdivisi ini bertanggung jawab untuk melakukan strategic planning, apa yang harus dilakukan oleh KPR BCA, bagaimana mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Nah, subdivisi yang kedua adalah bertanggung jawab untuk penjualan.
di bawah subdivisi ini ada beberapa biro penjualan yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualan dan dibagi sesuai dengan area. Kemudian subdivisi yang terakhir adalah layanan kredit konsumer. Di subdivisi layanan kredit konsumer ini memiliki dua fungsi yang penting, Sobat Improvement. Yang pertama adalah bertanggung jawab untuk melakukan proses terhadap setiap aplikasi KPR yang masuk. Atau kita mungkin kenal sehari-harinya sebagai analis kredit. Dan yang kedua yang saya highlight di sini adalah Biro Operasi Kredit Konsumer. Jadi biro ini bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang harus dilakukan setelah aplikasi tersebut diberikan keputusan. Keputusannya bisa ditolak, bisa juga disetujui. Nah, ini saya kasih highlight karena nanti Ibu Mita, kolega saya, akan bercerita banyak mengenai pengalaman beliau melakukan mini company di Biro Operasi Kredit Konsumer. Next slide. Bapak Ibu, ini adalah slide untuk memberikan gambaran mengenai business performance dari KPR BCA. Saya coba tarik data selama 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat pada tabel di tahun 2011, saat itu portofolio kita adalah sebesar 28 triliun. Dan saat ini di posisi quarter ketiga tahun 2020 sudah meningkat 3 kali lipat sehingga menjadi sekitar 89 triliun. Nah, bagaimana dengan kondisi industri, Sobat Improvement? Di BCA, kami melakukan review untuk melihat portofolio industri itu kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah total industri, dan yang kedua adalah industri non-subsidi. Sedikit gambaran saja untuk Sobat Improvement, jadi pembiayaan KPR itu bisa dilakukan oleh perbankan kepada dua segmen. Yang pertama adalah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah atau yang kita kenal sebagai MBR. Nah, biasanya perbankan yang melakukan pelepasan kredit di segmen ini akan memanfaatkan program-program subsidi yang diberikan pemerintah untuk mensupport penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebetulan BCA sampai saat ini masih belum main di segmen ini. Jadi kami masih bergerak memberikan pelepasan kredit pada industri non-subsidi. Kalau kita lihat, Sobat Improvement, bagaimana portofolio industri non-subsidi di tahun 2011, saat itu sebesar 128 triliun, dan saat ini sudah menjadi 390 triliun. Ini juga kurang lebih naik sekitar 3 kali lipat. Namun kalau kita lihat di tabel sebelah kanannya, Sobat Improvement, bagaimana potret di Q3 2020 ini dibandingkan dengan portofolio di tahun 2019. KPR BCA dengan kondisi terjadinya pandemi tahun ini mengalami penurunan portofolio dari yang di tahun 2019 sekitar 93 triliun turun menjadi sekitar 89 triliun. Jadi memang dengan adanya kondisi pandemi ini menyebabkan perubahan perilaku dari masyarakat Indonesia yang mungkin awalnya ingin membeli rumah melakukan penundaan. Alasannya apa? Berdasarkan survei yang dilakukan, alasannya adalah mengenai satu, masalah kesehatan, tetapi ini bukan merupakan alasan yang sangat besar. Sebenarnya alasan yang paling utama itu adalah adanya kekhawatiran mengenai kontinuitas dari usaha, kontinuitas dari pekerjaan, yang tentunya dua hal ini akan berimpact terhadap stabilitas keuangan. Sehingga membuat masyarakat Indonesia yang tadinya mau melakukan pembelian rumah dan mengajukan KPR, kelihatannya melakukan penundaan. Nah, ini juga kami rasakan di BCA sehingga terjadi penurunan portofolio sekitar 4%, Bapak Ibu. Nah, bagaimana juga dengan industri? Industri juga mengalami penurunan sekitar 1%. Namun untuk total industri di tahun 2020 ini masih mengalami positive growth sebesar kurang lebih 1%. Ini disebabkan karena tadi pembiayaan untuk segmen rumah yang bersubsidi yang disupport oleh program pemerintah masih tetap bisa berjalan dengan baik. Next slide. Nah, potret bisnis performance yang kedua yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana kualitas kredit dari KPR BCA. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, pada saat kita melakukan pelepasan kredit pasti ada risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah apabila debitur kita tidak tepat waktu, tidak berkomitmen atau melaksanakan komitmennya untuk melakukan pelunasan melalui angsuran-angsuran setiap bulannya.
Nah, di dalam kondisi pandemik ini juga ternyata berakibat, karena tadi secara keuangan mereka mengalami penurunan sehingga mengganggu kelancaran pembayaran angsuran mereka selama di tahun 2020 ini. Kalau kita lihat Sobat Improvement, bagaimana potret dari non-performing loan atau yang tadi kredit yang sudah mengalami tunggakan tersebut, kalau kita lihat dari potret tahun 2016 sampai dengan 2019, NPL KPR BCA itu tidak bergerak jauh di angka 1%. Bahkan majority di bawah 1%. Tetapi di tahun 2020 ini melonjak menjadi 2%. Nah, kenaikan 1% ini juga dialami oleh industri yang sebelumnya di kisaran sekitar 2% menjadi sekitar 3%. Di tabel sebelah kanan, di slide sebelah kanan ini, saya ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana partnership dari KPR BCA yang sudah dilakukan selama ini. Kita sudah bermitra terhadap lebih dari 1.150 property agent dan lebih dari 900 project dari developers. Dan ini terus bertambah setiap bulannya. Dan KPR BCA juga menyediakan variasi pricing yang lengkap. Kami memiliki pricing mulai dari fix 1 tahun sampai dengan fix 5 tahun. Dan di tahun 2007, KPR BCA merupakan bank yang pertama memperkenalkan pricing fix and cap. Next slide. Nah, kenapa continuous improvement ini menjadi suatu hal yang penting buat BCA? Kalau kita lihat ya, Sobat Improvement, di sebelah kiri itu ada 4 tata nilai yang menjadi core value dari BCA. Kita dituntut harus customer focus, kita juga harus memiliki integrity, dan memiliki teamwork yang solid, dan tadi yang terakhir adalah continuous pursuit of excellence. Ini adalah merupakan fondasi yang harus kita implementasikan, harus kita wujudkan di dalam action-action dalam keseharian kita bekerja di BCA dalam wujud continuous improvement. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menuju kepada layanan kepada masyarakat, kepada nasabah BCA yang excellence. Dan kami juga menginginkan agar BCA menjadi suatu bank yang diakui kiprahnya di dalam industri perbankan dunia. Next. Sobat Improvement, kenapa kita menjalankan Kaizen? Mungkin saya akan cerita sedikit mengenai apa yang terjadi di tahun 2014. Berangkat dari semangat untuk terus melakukan review, terus melakukan improvement, kami memiliki suatu project, ya. BCA memiliki suatu project di tahun 2014 untuk melihat bagaimana proses kredit yang dilakukan oleh BCA dan apakah sudah memberikan layanan yang baik kepada nasabah BCA. Di dalam project tersebut, kita melakukan identifikasi bagaimana proses di masing-masing unit kerja. Dan di dalam kesempatan pada saat itu juga dipilih beberapa cabang yang menjadi pilot team untuk melakukan review terhadap aktivitas pada saat menerima aplikasi kredit dari nasabah dan melakukan proses di cabang. Dan di dalam review yang kita lakukan pada tahun 2014 tersebut, ini ada dua contoh yang saya sajikan yang terjadi di unit kerja kami di DBKK. Yang di sebelah kiri adalah yang dianalis, yang di sebelah kanan adalah yang di operasional atau di admin kreditnya. Seharusnya proses antara satu unit ke unit yang lainnya seharusnya berjalan dengan simple. Artinya kalau sudah selesai dari unit satu, bisa diteruskan di unit kedua dan bisa diteruskan di unit ketiga. Tetapi dari identifikasi yang kita lakukan, ternyata setelah dari unit pertama menuju ke unit kedua, itu bisa balik lagi ke unit pertama. Bahkan setelah sampai ke unit ketiga maupun ke unit empat, itu bisa balik lagi ke unit pertama, bisa balik lagi ke unit kedua. Nah, dari sini Sobat Improvement bisa melihat betapa kompleksnya, betapa ruwetnya proses kredit kita pada saat itu. Dari spaghetti diagram ini bisa kelihatan traffic yang bolak-balik terus-menerus. Dan ini dengan potret seperti ini ya, tidak mengherankan apabila ternyata service level kita pada waktu memproses sebuah aplikasi kredit itu ternyata cukup lama. Dan bahkan
kami cukup yakin ini akan menimbulkan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan buat nasabah yang pada saat itu mengajukan kredit. Nah, kemudian berdasarkan hasil identifikasi ini, diputuskanlah kita harus mencari satu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ada beberapa konsep yang pada saat itu menjadi pertimbangan, menjadi bahan diskusi, namun akhirnya kita memilih untuk melakukan Kaizen. Nah, selain semangat Kaizen yang tadi adalah terus-menerus melakukan improvement, ini cocok sekali untuk BCA. Kenapa? Karena pada saat kita menemukan suatu permasalahan, suatu kendala yang harus kita perbaiki, yang harus kita lakukan improvement, Kaizen ini tidak membuat kita berhenti. Setelah kita menemukan, harus kita pantau terus. Dan setelah kita pantau dan kemudian kita melihat kondisi yang berubah dan memungkinkan kita untuk melakukan improvement yang lebih baik lagi, dengan konsep Kaizen ini akan terus-menerus kita lakukan. Nah, ini sesuai dengan tata nilai BCA, yaitu Continuous Pursuit of Excellence. Jadi terus-menerus kita harus melakukan improvement. Kemudian juga kelebihan yang kami rasakan pada saat kita menjalankan Kaizen ini adalah adanya 5R. Ya. Bagaimana kita bisa menata layout tempat kita bekerja, area bekerja kita, supaya dengan penataan yang tepat tersebut, kita bisa yakin akan mempermudah proses kita. Sehingga tadi, traffic dari spaghetti diagram yang tadi kelihatan bolak-balik ini, kita bisa susun cara mereka duduknya, layoutnya, sehingga secara jarak itu juga berdekatan, sehingga akan juga mempercepat pada saat berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Nah, kemudian juga ada yang menarik pada saat kita melakukan Kaizen tersebut adalah ternyata hubungan antara unit kerja dengan satu unit kerja yang lain pada saat kita melakukan improvement itu harus memberikan manfaat. Jadi tidak hanya improvement di satu unit tetapi tidak berdampak atau tidak memberikan manfaat pada unit lain secara positif. Nah, berdasarkan beberapa hal yang kita bicarakan pada saat kita memilih Kaizen, kami saat itu cukup yakin ya bahwa ini adalah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk menjadi apa ya improvement terhadap proses kredit pada tahun 2014 tadi. Next. Nah, di slide ini, Sobat Improvement, saya ingin menjelaskan beberapa proyek atau inisiatif yang dilakukan oleh BCA yang keseluruhannya ditujukan untuk mendukung kegiatan BCA di dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi, standarisasi kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan kita sudah wujudkan di dalam sertifikasi ISO. DBKK sudah melakukan sertifikasi ISO dan kemudian juga pada beberapa divisi juga BCA sudah melakukan sertifikasi ISO. Sebagai contoh adalah IT, divisi IT. Kemudian di level management, kita juga sudah melakukan yang namanya 4DX, 4 Discipline of Execution. 4DX ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan eksekusi secara tepat atas seluruh strategi yang sudah diarahkan oleh top management. Nah, untuk managing improvement sendiri yang kita sudah lakukan melalui Kaizen, Sobat Improvement, kita mulai dari hal yang paling mendasar yang tadi saya sampaikan adalah 5R. Ini adalah suatu upaya untuk memperbaiki workplace kita. Dan kemudian setelah kita memperbaiki workplace, kemudian kita melakukan proses improvement di internal kita, kita juga memastikan antara cross-functional tersebut juga terjadi proses improvement yang bersinergi, dan kemudian kita bisa mulai menuju ke arah level yang lebih tinggi. Ya, kalau kita sudah invest pada efisiensi, pada improvement yang sudah dilakukan, kita sudah bisa menuju kepada inovasi. Kita sudah bisa menuju pada terobosan-terobosan yang akan menghasilkan improvement yang lebih besar. Nah, untuk managing people, SDM itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan berharga buat BCA. Kita memiliki beberapa inisiatif untuk memastikan people di BCA ini dapat diberdayakan, dapat ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya. Ada beberapa sarana yang bisa yang sudah kita lakukan. Ada community of practice, ini merupakan suatu forum
yang diadakan sebagai media untuk melakukan sharing knowledge atas seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi bisa juga di internal kita maupun kita bisa panggil pembicara dari divisi lain, misalnya terkait wealth management. Dari kami ingin tahu nih wealth management itu seperti apa. Nah, itu kita bisa panggil dari divisi lain untuk melakukan sharing dan memperkaya knowledge yang kita miliki. Kemudian juga ada project untuk memperkuat team engagement di BCA. Dan yang terakhir yang ada di slide ini adalah SMART. Ini merupakan suatu project untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada customer, baik customer internal maupun customer eksternal. Sobat Improvement, di dalam suatu siklus itu pasti akan ada terlihat seperti di bagian yang sebelah kiri, ada satu periode di mana siklus itu akan menunjukkan kenaikan dan kemudian pasti tidak bisa dipungkiri akan mengalami penurunan. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya siklus itu tidak turun. Melalui konsep PDCA yang ada di dalam Kaizen yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukan identifikasi secara lebih detail dan kemudian melakukan review secara terus-menerus sehingga sebelum siklus itu turun karena adanya perubahan yang membuat produktivitas kita menurun, yang membuat layanan kita menurun, sehingga siklusnya jadi menurun, kita bisa sudah melakukan suatu upaya pencegahan. Sehingga siklus itu bisa naik kembali. Nah, dengan kita melakukan secara berkesinambungan melalui PDCA, PDCA yang secara kontinu tersebut, kita bisa mencegah jangan sampai siklus itu turun. Jadi sebelum dia turun, kita sudah bisa angkat kembali sehingga membentuk S-curve yang naik kembali. Nah, namun di dalam kondisi saat ini yang terjadi perubahan sangat cepat, sangat dinamis, sangat challenging, juga sangat kompetitif, tidak cukup kalau PDCA ini, mindset untuk melakukan perubahan ini dilakukan hanya beberapa kelompok atau beberapa unit kerja. Ini harus dilakukan oleh banyak unit kerja, harus dilakukan oleh banyak divisi, supaya improvement yang dihasilkan akan memiliki skala yang besar dan akan berdampak besar juga untuk organisasi. Nah, ini di BCA kita sebut dengan agile working together. Jadi bekerja secara bersama-sama PDCA terus, tapi juga kita harus cukup lincah, cukup gesit untuk menyesuaikan PDCA kita dengan kondisi yang terjadi dengan adanya perubahan yang sangat dinamis tersebut. Next. Nah, kenapa kita pilih mini company konsep untuk menjalankan Kaizen? Seperti yang saya sudah sampaikan di awal dalam fungsi di organisasi kami, selain kita menjalankan fungsi think tank, kita juga menjalankan fungsi operasional. Jadi dari awal sampai dengan akhir, end-to-end itu ada di dalam organisasi kami. Jadi ibaratnya sebuah ban berjalan, kalau pada satu titik terjadi kemacetan, itu akan mengakibatkan keseluruhan proses itu menjadi terganggu. Nah, dengan konsep mini company, kita membagi satu rangkaian proses yang besar itu di dalam kelompok-kelompok kecil dengan fungsi yang berbeda-beda, di mana mereka bisa fokus melihat apa yang terjadi di dalam fungsi masing-masing dan bisa melakukan identifikasi juga apabila terjadi kendala atau masalah yang bisa menghambat kelancaran proses. Nah, konsep dari mini company ini, so far sampai saat ini, kami rasakan cukup efektif untuk kita jalankan. Mungkin saya akan terangkan nanti lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Di slide ini sebenarnya diambil ya dari Mr. Kiyoshi, memberikan gambaran mengenai visi dan misi yang sudah diberikan oleh top management akan diturunkan menjadi action plan, menjadi langkah-langkah strategis yang harus dilakukan di masing-masing unit kerja, di masing-masing divisi. Demikian juga yang terjadi di DBKK. Kita menyusun rencana kerja strategis yang harus dilakukan dan ini kita turunkan sampai ke level teman-teman pelaksana. Nah, melalui semangat PDCA yang sudah kita pelajari dari konsep Kaizen ini, memungkinkan kita melakukan horizontal integration secara lebih baik, secara lebih terstruktur. Karena di dalam cycle PDCA ini dan yang kita jalankan di dalam mini company ini akan terlihat
setiap improvement yang kita lakukan ini harus berdampak pada unit kerja lain yang terlibat. Mungkin di next slide bisa lebih jelas. Nah, ini adalah konsep dari mini company, Sobat Improvement. Jadi, di setiap mini company itu ada yang namanya presiden. Nah, presiden ini kalau di tempat kami berganti setiap bulan, jadi sebagai leader. Dan di dalam satu unit kerja itu biasanya, karena ada beberapa fungsi, biasanya akan ada beberapa mini company. Dan kemudian ada anggota-anggotanya, saat ini jumlahnya berkisar ya mungkin sekitar 6 sampai 12 atau 13 orang di masing-masing mini company. Dan dari beberapa unit mini company yang berada dalam satu unit yang sama, biasanya ada atasan langsungnya yang kita sebut dengan bankers. Nah, apa itu supplier? Supplier itu adalah pihak atau unit kerja yang melakukan proses sebelum kita. Sedangkan kalau customer itu adalah yang menerima manfaat dari apa yang kita lakukan, karena mereka akan melanjutkan di dalam next prosesnya. Jadi pada saat si mini company tersebut melakukan sesuatu improvement, melakukan suatu ide perbaikan, harus dipastikan memberikan manfaat bagi supplier maupun bagi customer. Dan memudahkan supplier dan memudahkan juga customer. Next. Nah, ini adalah perjalanan Kaizen di DBKK. Kita mulai sejak 2014. Sobat Improvement, sudah saya jelaskan tadi. Targetnya adalah memperbaiki service level proses kredit. Kemudian di tahun 2015, kita melakukan training, dibentuk pilot timnya. Kita belajar mengenai PDCA seperti apa. Kita lakukan implementasi 5R. Dan kita bentuk mini company-nya. Dan mulai kita lakukan presentasi dari setiap mini company secara rutin setiap bulan. Nah, sejak kita lakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, presentasi bulanan dari mini company ini masih terus menjadi komitmen yang kita lakukan setiap bulannya. Untuk di tahun 2016, kita perluas implementasi mini company ini pada unit-unit kerja lainnya. Karena di 2015 itu kan pilot team. Ini kita perluas pada unit kerja yang lain, kemudian kita lakukan sosialisasi, mereka belajar mengenai apa itu PDCA, apa itu 5R, dan kemudian mereka terapkan juga pelaksanaannya, dan dibentuklah mini company untuk mengawal proses improvement di masing-masing unit kerja atau fungsi tersebut. Nah, kemudian ada suatu event yang dilakukan oleh manajemen BCA saat itu, melakukan internal Kaizen competition. Sebenarnya kalau saya lihat ini bukan seperti kompetisi untuk mencari pemenang ya, tapi lebih kepada suatu apresiasi yang diberikan oleh manajemen BCA kepada pilot team yang jalan sejak tahun 2014 dan sekaligus melakukan review atas result yang dihasilkan dari proyek sejak 2014 tadi. Pada awal dijalankan di tahun 2014, saya ingat betul saat itu Pak Arman Hartono, Wakil Presiden Direktur BCA, memberikan satu message yang jelas bahwa Kaizen ini harus kita lakukan. Kaizen ini adalah wajib untuk kita jalankan. Nah, ini memang ada satu pressure Sobat Improvement pada saat itu, karena ini diberikan arahan oleh Wapresdir, ini nggak main-main. Berarti memang harus menjadi fokus, harus menjadi keseriusan kita di dalam melakukan implementasi. Tapi sebenarnya dari kacamata yang lain kita juga bisa melihat bahwa message yang clear dari Pak Arman ini merupakan satu bentuk komitmen, merupakan satu bentuk dukungan dari manajemen pada saat kita mau melakukan Kaizen. Jadi, dan ini dibuktikan di tahun 2016, kita tetap dikawal, karena tahun 2016 ini kita ditanyakan, resultnya mana? Hasil improvement-nya mana? Meskipun ini dikemas menjadi satu kompetisi. Nah, ini menurut kami yang melakukan Kaizen ini dengan adanya pengawalan ya dalam tanda petik oleh top management, ini merupakan satu support yang nyata dari top management BCA bahwa pelaksanaan Kaizen ini akan bermanfaat untuk kita lakukan. Kemudian melanjutkan tadi ya statement saya di depan yang menyatakan bahwa ini banyak klien dari PQM ini adalah perusahaan-perusahaan yang manufacture. Ini berkali-kali di awal tahun waktu kita jalankan Kaizen, saya tanya terus waktu itu ke Pak Jarot.
Pak, boleh dong kita benchmark, kita belajar ke perusahaan-perusahaan yang jangan pabrik lah. Karena kalau untuk pabrik, ya namanya kita baru belajar Kaizen ya, saat itu juga kita masih belum ketemu nih, kliknya gimana. Di pabrik bisa dijalanin, karena misalnya banyak otomasi, banyak dilakukan oleh mesin-mesin gitu. Sedangkan kami di proses kredit ini melibatkan cukup banyak manusia, ya tidak mesin-mesin gitu ya, meskipun kita punya scoring system gitu. Jadi saya waktu itu minta sama Pak Jarot, bisa nggak ya kita lakukan benchmark ke ya klien yang bergerak pada inilah bidang jasa gitu. Dan akhirnya kita ketemu nih bisa benchmark ke Prodia. Dan memang di dalam kesempatan saat itu banyak hal yang bisa kita pelajarin dan kita bisa bawa pulang untuk kita diskusikan dan memperkaya, menyempurnakan pelaksanaan mini company yang dilakukan di DBKK. Nah, mulai dari 2017, kita merasa perlu untuk melakukan Kaizen dengan cara yang fun. Sobat improvement di organisasi saya saat ini ada sekitar 70%. Yang masuk generasi milenial dan generasi Z, Gen Y dan Gen Z. Gen Y dan Gen Z ini kalau diminta untuk menjalankan sesuatu dan kayaknya mungkin terlalu serius, kurang fun gitu, mungkin ketertarikan mereka akan kurang gitu ya. Dan kemudian juga kita lihat mereka adalah sebenarnya talent-talent yang memiliki kreativitas yang tinggi. Talent-talent yang memiliki antusias yang besar. Mereka kan adalah generasi yang keinginan tahuannya juga tinggi gitu. Jadi tinggal kita bagaimana bisa men-trigger supaya mengeluarkan kreativitas dan kemampuan mereka, antusiasme mereka, semangat mereka. That's why kita mengadakan kompetisi. Lucu-lucuan aja saat itu kita bikin Kaizen poster. Kemudian juga kita bikin Kaizen Article Competition. Tujuannya adalah tadi selain menggali kreativitas mereka, ide-ide mereka, kita juga pengen tahu sebenarnya pemahaman mereka terhadap Kaizen itu seperti apa. Bagaimana mereka bisa menuangkannya dalam artikel, bagaimana bisa mereka menuangkannya dalam ilustrasi di sebuah poster, kalau mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa itu budaya Kaizen, mereka tidak mengerti apa itu 5R, mereka itu tidak mengerti apa itu PDCA. Nah, that's why kita buatkan kompetisi tersebut, supaya mereka juga belajar. Jadi pada saat mungkin mereka buat, mereka tidak mengerti, mereka bisa tanya pada yang lebih expert, dan kemudian di dalam proses belajar tersebut, mereka kemudian tuangkan kreativitas mereka, dan ya ternyata hasilnya buat kami saat itu melihat, wah ini ternyata banyak sekali ya talent-talent yang memang ada di organisasi kami. Nah, kemudian kita juga untuk semakin memperkuat komitmen kita melakukan Kaizen, kita melakukan Kaizen event. Jadi bekerja sama waktu itu dengan PQM, ini sudah berjalan 3 batch, kita mengundang perusahaan lain untuk melakukan benchmark ke BCA. Ini sekaligus juga untuk memantapkan ya komitmen kita, ya bagaimana kita secara kontinu harus terus melakukan proses improvement tersebut. Nah, kemudian di tahun 2019, pertama kali kita melakukan Liga Kaizen. Jadi ini merupakan satu ajang sebenarnya tadi ya, kompetisi ya, tapi sebenarnya bukan untuk mencari pemenang, tapi lebih ke arah untuk menggali, untuk mendapatkan ide-ide yang lebih bagus, ide-ide yang lebih berbobot, yang bisa menghasilkan improvement yang berdampak luas. Nah, di dalam Liga ini akan diambil ide-ide yang terbaik tersebut dari berbagai unit kerja, dan kemudian dilombakan, dikompetisikan, dan kemudian nanti akan dipilih satu atau mungkin dua pemenang yang menjadi pemenang dari tahun tersebut. Nah, kemudian di tahun 2019 tersebut juga kita memasukkan satu lagi unsur atau target selain service level, yaitu cost efficiency. Jadi seluruh ide improvement yang dilakukan oleh mini company harus berdampak pada service level, harus berdampak juga pada cost efficiency. Dan yang tidak lupa, terus-menerus kita lakukan juga, kita harus training, refreshment kembali, kemudian kita juga melakukan workshop, supaya bisa memperdalam pengetahuan kita, namanya ilmu ini kan berkembang terus, harus terus kita perkaya diri kita dan tim, sehingga akan kesinambungan itu juga terjadi. Next slide.
Nah, Sobat Improvement, kami biasanya ditanya pada saat orang melakukan benchmark ke BCA. Kenapa ya kok BCA masih tetap bisa melakukan Kaizen itu secara berkesinambungan sampai dengan hari ini? Sudah 6 tahun ya Sobat Improvement kita melakukan. Ada 3 strategi yang menurut kami menjadi kunci keberhasilan kita di dalam menerapkan Kaizen. Yang pertama adalah komitmen dari manajemen, ini tidak bisa dipungkiri. Tadi pressure dari Pak Arman, arahan dari Pak Arman itu membuat kita bergerak. Dan kami juga melihat itu suatu hal yang sangat penting, harus ada. Nah, ini adalah foto dari beberapa wujud komitmen dari top management kita. Kalau Sobat Improvement bisa lihat dari gambar yang ditampilkan di sini, foto Pak Arman di yang atas sama yang di bawah itu fotonya berbeda, bajunya beda. Jadi memang ini bukan satu event atau satu kunjungan. Jadi beliau continue datang berkunjung ke tempat kami, dan beliau sebagai orang yang sudah lebih expert melakukan Kaizen, pertama beliau belajar di tahun 1988 di Polytron. Jadi beliau bisa memberikan banyak masukan pada saat datang, pada saat visit ke tempat kami, melihat scoreboard kami, melihat A3 report-nya, dan banyak bertanya dan banyak memberikan input juga. Di foto yang kedua itu adalah kunjungan pada saat itu oleh Pak Harinowo bersama dengan Pak Suwiknyo. Pak Harinowo adalah komisaris BCA dan Pak Suwiknyo adalah wakil presiden direktur BCA. Sama juga memberikan support dan juga memberikan masukan-masukan yang baik sekali. Dan pastinya tim juga merasa terapresiasi dengan kunjungan dari top management BCA pada saat itu. Next. Nah, yang kunci kedua yang menjadi keberhasilan yang berkaitan dengan komitmen management. Kalau tadi kan adalah dukungan dari top management. Kami juga melihat di level divisi, kita sebagai organisasi yang menjalankan, itu juga harus menunjukkan adanya satu komitmen yang jelas. Dan kami melihat perlu dibentuk adanya suatu tim yang menjadi koordinator. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaannya setiap bulan, itu harus benar-benar terus dikawal. Jadi tugas dari Kaizen koordinator ini adalah mengawal, mendampingi dari setiap dari mini company, dari setiap unit kerja, memastikan aktivitas mini company itu tetap mereka lakukan. Improvement-nya, presentasinya, itu tetap harus dilakukan. Kemudian juga dengan pengawalan tersebut, monitoring tersebut, kita juga bisa membantu unit kerja dan mini company untuk bisa mencapai goals yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian dari Kaizen koordinator ini juga di setiap awal tahun mereka akan melakukan desain terhadap program kerja. Apa yang akan dilakukan sepanjang tahun tersebut, apa saja event-event yang harus diadakan, ada fun event kah pada tahun yang bersangkutan, dan kemudian secara periodically koordinator ini juga akan membuat report yang akan dilaporkan kepada manajemen BPKK. Nah, yang kedua adalah harus adanya aktivitas yang berkelanjutan di mini company. Seperti apa? Ini adalah potret dari teman-teman yang awal waktu itu menjalankan mini company di DBKK. Next slide. Nah, ini target yang tadi sudah sempat saya sampaikan, service level dan cost efficiency. Next slide. Ini adalah jumlah mini company yang sudah ada di DBKK mulai dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Ada 67 mini company dan tersebar selain di Jakarta juga ada di 6 kota lainnya. Jadi sebenarnya dengan slide ini kami ingin menunjukkan kepada Sobat Improvement bahwa pelaksanaan Kaizen meskipun berbeda kota tetap bisa kita lakukan. Tetap bisa kita lakukan dan kita bisa koordinasikan supaya ini tetap bisa berkelanjutan. Next slide. Ini adalah aktivitas rutin yang kita lakukan Sobat Improvement setiap bulan. Ada presentasi, kemudian ada inaugurasi. Inaugurasi itu semacam dari presiden mini company yang satu selesai masa jabatannya karena sebulan-sebulan kemudian dialihkan kepada presiden mini company yang berikutnya. Dan setiap quarterly juga ada sharing dan update yang dalam skala yang lebih besar. Dan biasanya di sini para koordinator Kaizen tersebut juga akan berkumpul, mereka akan saling mengupdate apa yang terjadi di dalam area masing-masing dan kira-kira bisa belajar hal positif apa dari area yang lain.
Dan kemudian setahun sekali kita akan melakukan refreshment, Kaizen event, kemudian kita akan juga melakukan benchmark, nanti ada beberapa foto pada slide selanjutnya, serta ada kompetisi yang kita adakan. Next. Ya. Yang ketiga adalah continuous learning. Di sini mungkin kita bisa langsung saja pada next slide supaya terlihat aktivitasnya. Ini adalah kegiatan refreshment kita, training yang kita adakan, karena setiap tahun pasti ada karyawan baru yang perlu kita berikan pengetahuan supaya mereka bisa belajar juga mengenai Kaizen, sehingga pada saat nanti mereka melakukannya bersama dengan teman-teman yang sudah lebih dulu melakukannya, tidak akan kebingungan. Nah, refreshment ini juga bisa kita lakukan dengan memanggil pembicara dari eksternal BCA. Next. Ini kreativitas dari teman-teman membuat Kaizen Board. Jadi ini adalah scoreboard kita, inisiatif yang sudah dilakukan, improvement apa yang sudah dilakukan, ini biasanya ditempel di Kaizen Board tersebut. Dan nanti ada video yang bisa ditampilkan pada sesi Ibu Mita, akan memperlihatkan betapa kreatifnya teman-teman pada saat si generasi milenial ini, si generasi Z ini pada saat diminta untuk melakukan pembuatan Kaizen Board ini. Jadi mereka dengan happy, dengan fun ya, membuat Kaizen Board itu, sehingga pelaksanaan Kaizen itu akan menjadi lebih menyenangkan. Next. Nah, di setiap akhir pelaksanaan monthly Kaizen presentation, kita ada yang namanya deklarasi Kaizen. Jadi ini sebenarnya menguatkan, mengingatkan bahwa kita berjanji. Kita berjanji untuk terus-menerus melakukan Kaizen di dalam kegiatan pekerjaan kita, melakukan improvement terus-menerus. Ini suatu hal yang unik karena teman-teman semuanya berdiri, kemudian mengucapkan janji mereka. Jadi tidak akan lupa karena setiap bulan diingatkan untuk membacakan deklarasi Kaizen. Next. Ini adalah contoh dari poster yang kita dapatkan. Ini adalah pemenangnya. Jadi saat itu ada sekitar 100-an poster yang masuk. Ceritanya tentang 5R, isi juga tentang PDCA, dan kemudian juga mengenai 10 budaya Kaizen. Ini 3 contoh dari pemenangnya. Kemudian yang next-nya, ini adalah artikel. Mereka cerita bagaimana melaksanakan Kaizen di kantor, bahkan juga ada yang menerapkannya di dalam kehidupan bersama keluarga. Next. Ini adalah benchmark yang sudah kita lakukan. Yang pertama, Keprodia saat itu di tahun 2015. Kemudian kita juga berkunjung, belajar ke Dankos Pharma. Kemudian ke Komatsu yang terakhir ini kita lakukan sebelum pandemi. Kemudian ini adalah visit yang dilakukan oleh Lean Global Network. Saat itu mereka datang ke kantor kami. Mereka belajar mengenai penerapan Kaizen. Mereka melihat bagaimana scoreboard yang sudah kita buat. Dan kita bertukar pengalaman, bertukar tips maupun strategi pada saat kita melakukan Kaizen. Sambil juga mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Lean Global. Jadi ada terjadi satu diskusi yang interaktif pada saat itu. Ini juga terima kasih buat tim PQM yang sudah memfasilitasi benchmark ini. Next. Ini adalah event Kaizen event, jadi sudah 3 batch kita lakukan. Kita mengundang sudah ada 17 company ya pada saat itu yang berpartisipasi dalam 3 batch tersebut. Mereka ada beberapa dalam satu Kaizen event ini ada beberapa hari sesi, kemudian mereka ada sesi di kelas belajar mengenai teori Kaizen, kemudian juga ada gemba, jadi masuk ke unit kerja kita, kemudian melihat proses di unit kerja kita, dan mereka juga belajar mengenai proses tersebut, dan kemudian mengusulkan atau merekomendasikan ada improvement apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh DBKK. Jadi ini menarik sekali, orang luar melihat apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita karena rutinitas yang sudah tinggi, kadang-kadang mungkin nggak terlihat. Justru dengan adanya benchmark yang dilakukan oleh pihak luar,
orang luar yang tidak mengerti proses kita bisa kadang-kadang memunculkan ide-ide yang kita sendiri juga nggak kepikir, nggak kelihat gitu. Nah ini melalui Kaizen Event ini menurut saya proses belajar kita menjadi lebih diperkaya. Dan yang pastinya karena kita harus siap didatangi, dikunjungi oleh perusahaan-perusahaan di luar BCA, ini juga kita harus memastikan bahwa komitmen Kaizen kita tetap akan kita jalankan secara berkesinambungan. Next. Nah, Sobat Improvement, karena kita sudah terlatih ya, sejak 2014 melakukan Kaizen, kita sudah bisa mengidentifikasi di dalam keseluruhan proses kerja kita. Mana proses yang memang mandatori, mana proses yang penting, mana proses yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, bisa kita sederhanakan, bahkan bisa kita mungkin buang ya, secara ekstrimnya ya, kita buang, tidak perlu kita lakukan. Ternyata menghasilkan riset yang cukup menggembirakan. Jadi kita sudah punya 3.525 ideas sampai dengan bulan September yang lalu. Ada 1.584 step proses yang berhasil kita pangkas. Jadi ini suatu hal yang menurut kami dulunya menjadi waste ya. Atau dulu merupakan step proses yang cocok untuk dilakukan pada kondisi saat itu, namun dengan berkembangnya kondisi pasar, dengan berkembangnya tuntutan dari customer, step proses ini malahan menjadi waste, sehingga harus kita buang, harus kita sederhanakan, atau harus kita sempurnakan menjadi satu proses lain yang lebih baik. Dan kemudian juga kita bisa melakukan penghematan biaya, penghematan waktu dan jarak. Untuk waktu itu sekitar 24 juta sekian menit. Dari sisi jarak, karena tadi dilakukan perubahan layout, ada penghematan dari sisi jarak sekitar 3 jutaan meter. Dan melalui 5R yang kita lakukan, kita sudah mampu membuat sistem filing atau dokumentasi secara lebih baik, sehingga tumpukan-tumpukan dokumen yang dulunya banyak sekali bisa kita sederhanakan, bisa kita tata dengan lebih rapi, dan juga kita sudah bisa membuat proyeksi untuk keperluan inventory atau persediaan. Biasanya kan misalnya contoh aja kertas, bolpen gitu ya. Biasanya setiap bulan yang penting kita order aja terus. Masih ada atau enggak di gudang kita enggak pernah cek. Namanya udah rutin, setiap bulan kita order saja. Sehingga lama-lama persediaannya menumpuk. Kalau udah menumpuk, gudang yang kecil nggak muat, harus ke gudang yang lebih besar gitu. Nah, dengan prinsip yang kita sudah jalankan ini, dengan 5R itu, kita juga sudah bisa melihat sebenarnya kebutuhan atau persediaan yang minimal yang bisa memastikan operasional kita bisa berjalan dengan baik, itu harusnya berapa sih? Dan kita perlu melakukan order kembali itu kapan? Nah, ini otomatis akan berpengaruh terhadap biaya. Ini sudah berhasil kita hemat sekitar 2 miliar rupiah something. Nah, selain result yang bisa terukur ya, kita bisa kuantifikasi ini, ternyata ada result lain yang tidak kalah penting, dan justru ini merupakan satu hal yang menurut kami akan sustain di tim kami, yaitu terbentuknya team engagement yang lebih baik. Karena tadi, agile working together membuat mereka terbiasa selalu bekerja bersama-sama. Sehingga team engagement itu menjadi terbentuk. Prinsip mini company yang harus selalu memperhatikan supplier dan harus memperhatikan customer juga ini membuat team engagement cross-functional itu menjadi lebih baik. Dan ujung-ujungnya akan membuat teamwork kita menjadi lebih kuat. Next. Ya, next slide. Ya. Bagaimana di tahun 2020 di dalam kondisi pandemik ini? Mungkin menjadi suatu challenge ya. Apakah dengan kondisi pandemik ini kita kan nggak bisa ketemu, kita kan nggak bisa kumpul lagi, kita kan nggak bisa bareng-bareng melakukan deklarasi lagi. Sudahlah kita lupakan saja monthly presentation Kaizen tersebut gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu yang terjadi di BCA. Jadi sebenarnya Kaizen ini kan kalau dilihat ya, merupakan suatu aktivitas yang penting, tetapi kadang-kadang tidak urgent.
Apalagi pada waktu di 2-3 bulan awal pada saat pandemi ini masuk, di perbankan itu kita mendapatkan suatu kondisi harus melakukan restrukturisasi secara besar-besaran. Karena tadi banyak customer kita, banyak debitur kita yang memang terdampak COVID, usaha dan pekerjaannya, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari bank untuk merestrukturisasi pinjaman mereka, supaya mereka tetap bisa melanjutkan pembayaran angsurannya dengan baik. Nah, saat itu load-nya luar biasa tinggi sekali, upaya kita untuk membantu program pemerintah tadi untuk melakukan restrukturisasi, sehingga kegiatan Kaizen yang sifatnya atau rasanya ini tidak urgent, kadang-kadang akan mungkin kita sepelekan, kita tunda untuk tidak dilakukan. Nanti ajalah, ini kan kebutuhan load-nya lagi tinggi. Nah, justru dengan kita membuat tadi adanya Kaizen monthly presentation itu mengikat kita karena sudah terjadwal setiap bulannya pada tanggal berapa kita harus mempresentasikan ide improvement tersebut. Nah, schedule yang sudah ditetapkan ini menurut kami merupakan salah satu hal yang memang harus terus harus kita jalankan supaya mengikat saya, mengikat juga tim saya dan leader-leader yang menjalankan Kaizen agar kita tetap continue, agar kita tetap konsisten melakukan Kaizen. Nah, ini ada potret yang ditampilkan di slide ini. Justru dengan kondisi new normal ini di mana kita nggak bisa ketemu, melalui kemajuan teknologi seperti yang kita lakukan sekarang, melalui Zoom, kalau di BCA kita biasa pakai Webex, memungkinkan kita justru malahan melakukan komunikasi lebih luas. Yang tadinya mungkin hanya per unit kerja, ini jadi bisa dengan teman-teman bahkan di kota yang berbeda. Nah, mungkin ada beberapa contoh yang bisa ditampilkan nanti pada slide selanjutnya. Ini melalui tempat kerjanya ya, di foto yang di atas itu, melalui tempat kerja masing-masing, hanya dengan komputer di depan staff masing-masing, kita bisa melakukan presentasi. Jadi monthly presentation-nya tetap jalan, kita juga bisa melakukan deklarasi Kaizen. Ini contoh yang disampaikan oleh teman-teman event di 26 Agustus. Nah, next. Ini adalah sesi refreshment yang dilakukan. Pada saat itu kita mengundang Pak Arman dan Pak Suitnyo, dua wapresdir kita, pada bulan Juli yang lalu. Dan di dalam kesempatan ini Pak Arman juga cerita. Biasanya saya kalau sharing, misalnya datang ke DBKK di kantor yang di Jakarta, ya paling hanya ketemu dengan tim yang ada di Jakarta, yang bisa ikut mendengarkan sharing yang bermanfaat yang disampaikan oleh beliau. Tapi dengan memanfaatkan teknologi Webex ini, sesi yang kita lakukan bersama dengan Pak Arman saat itu bisa dihadiri sampai 400-an orang. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga berasal dari kota-kota yang lainnya. Nah, ini mungkin juga merupakan satu bukti ya, Sobat Improvement, bagaimana support dari top management kita yang justru di dalam kondisi pandemik ini beliau-beliau melakukan boosting ya, semangat, spirit, supaya kita tidak merasa jalan sendirian gitu. Jadi ini ada bukti yang nyata ya dari top management BCA. Next. Kemudian kita juga bisa melakukan Legal Kaizen melalui Webex. Sudah kita lakukan di bulan Oktober yang lalu, dan kita pilih satu ide yang terbaik di dalam Kaizen League. Next. Lalu bulan November, ini berarti minggu yang lalu, pada bulan November ya, kita belajar ke divisi yang lain. Ada sharing dari divisi lain tentang budaya Kaizen. Dan yang sekarang sedang kita lakukan adalah lomba logo. Jadi lomba logo Kaizen, bagaimana desainnya. Ini akan kita tunggu nanti bagaimana hasil dari para talent di DBKK. Tanggal 30 November adalah deadline untuk pengumpulan terakhirnya. Ini pasti akan banyak deh ide-ide yang menarik yang bisa diberikan oleh teman-teman. Next. Nah, karena kita sudah berlatih menjalankan Kaizen cukup lama, sehingga kita sudah bisa memilah mana step proses yang menurut kita penting dan mana yang tidak penting, sebenarnya kita akan lebih mudah
di dalam melakukan transformasi dari pekerjaan-pekerjaan manual tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, di era yang sekarang ini, kemajuan teknologi dan kemudian memanfaatkan itu di dalam pekerjaan kita itu merupakan suatu keharusan. Jadi challenge-nya adalah bagaimana merubah prosedur yang secara manual itu menjadi suatu program, menjadi suatu sistem, menjadi suatu aplikasi. Sehingga otomatis kita berharap proses kita bisa menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, namun dari sisi keamanan tetap bisa kita jaga, bisa kita mitigasi. Nah, apabila kita sudah memiliki beberapa program-program atau beberapa aplikasi-aplikasi, maka kita perlu melakukan integrasi. Karena integrasi dari banyak aplikasi itu akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan akan berdampak yang lebih besar lagi terhadap organisasi, terhadap divisi. Melalui otomasi dan integrasi yang sudah kita lakukan, memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang lebih besar, data yang lebih banyak, sehingga kita bisa melakukan analisa terhadap data-data yang banyak dan kompleks tersebut, supaya bisa menghasilkan keputusan yang lebih cepat, menghasilkan keputusan juga yang lebih tepat. Nah, ini harus terus-menerus, kembali lagi tadi, dilakukan, terus-menerus dilakukan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan improvement dalam skala untuk efisiensi, tadi untuk naik kelasnya, berarti kita sudah bisa melakukan improvement yang tujuannya adalah breakthrough. Jadi ada satu terobosan atau inovasi yang bisa menghasilkan result yang lebih besar. Di next slide ini mungkin saya akan sampaikan contohnya. Ini adalah website yang sudah kita bangun, Sobat Improvement, namanya rumahsaya.bca.co.id. Website ini kita bangun dengan melihat bagaimana pengalaman seorang nasabah pada saat mereka melakukan pengajuan KPR di suatu bank. Jadi apa saja yang mereka butuhkan? Mereka butuh informasi, mereka butuh bicara dengan customer service BCA, mereka butuh untuk menanyakan berapa sih angsuran setiap bulannya, saya harus nyiapin DP berapa sih, dan kemudian mereka juga perlu dipandu untuk mengisi formulir aplikasi. Dan kemudian biasanya setelah mereka mengisi formulir aplikasi dan menyerahkan semua dokumen itu ke kantor cabang BCA, biasanya mereka pengen tahu proses KPR BCA, proses KPR saya itu sudah sampai di mana. Nah, seluruh kebutuhan-kebutuhan tersebut yang tadinya dilakukan secara konvensional, manual datang ke cabang, formulir manual diisi, itu kita transformasikan di dalam website melalui digital. Jadi kita sudah punya digital mortgage. Nasabah BCA sudah bisa mendapatkan informasi di dalam website ini, bisa melakukan simulasi secara mandiri untuk mengetahui angsurannya, bisa juga live chat dengan agent Halo BCA, dengan agent KPR untuk mengetahui hal-hal yang mereka ingin dapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian juga mereka bisa submit pengajuan tersebut lewat e-form, di-upload semua dokumen-dokumennya dengan cara yang sangat mudah, dan yang tidak kalah menarik adalah mereka bisa melakukan tracking secara mandiri. Bisa tahu proses KPR-nya itu sudah sampai di mana, dan website ini bisa diakses kapan saja, dan cukup menyediakan gadget dan koneksi internet yang baik. Next. Ini adalah event yang kita lakukan di bulan September yang lalu. Jadi ini kembali juga kita mentransformasi event konvensional kita yang kita lakukan secara offline. Di new normal ini kan bisnis tetap harus jalan, tetapi tidak memungkinkan buat kita melakukan expo dengan mengumpulkan banyak orang, mengundang banyak nasabah, dan kita kemudian mengadakan event online. Saat itu berlangsung 9 September sampai dengan 10 Oktober, ada sekitar 230-an project developer, dan 10 brand dari property agent, jadi ini brandnya ya, bukan 10 agentnya aja, tapi 10 brand property agent. Dan saat itu kita menyediakan layanan dari jam 9 sampai jam 7 malam. Website-nya 24 jam, tapi layanan
live chat, video call, dan hubungi saya itu bisa diakses hanya pada jam kerja pada saat itu. Dan dari event selama satu bulan ini dikunjungi lebih dari 100.000 visitor. Yang menariknya adalah 56% adalah generasi milenial dan 23% bahkan berusia lebih muda, yaitu generasi Z. Dan proyek yang tadi berpartisipasi sebagian besar memang dari Jabodetabek. Tetapi yang menariknya juga teman-teman dari bisnis partner kita, dari developers dan dari agent property yang berada di luar kota juga ikut berpartisipasi di dalam event online expo kita ini. Nah, Sobat Improvement, ini adalah slide saya yang terakhir, tapi mungkin bisa memberikan gambaran kepada para Sobat Improvement bahwa melalui proses yang sudah kita jalani selama 6 tahun ini memungkinkan kita untuk melakukan terobosan yang lebih besar. Karena kita sudah terlatih, kita sudah awalnya dipaksa ya untuk melakukan improvement tersebut, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan, akan memungkinkan kita untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih besar dan nantinya akan berdampak lebih luas bagi perusahaan kita masing-masing. Terima kasih sharing saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Jarot. Banyak Ibu Felicia untuk sharing berbagi mengenai strategi dalam mengelola Kaizen khususnya melalui mini company. Dan bagaimana rekan-rekan di BCA DBKK tetap semangat menjalankan Kaizen walaupun di masa-masa pandemik ya Bu. Luar biasa, menarik sekali. Dan untuk kesempatan ini juga kami memperkenalkan hari ini Bu Felicia didampingi oleh Ibu Maitri Pramita Satyadharma. Beliau juga tim di layanan administrasi kredit konsumer di divisi bisnis kredit konsumer. Untuk itu, mari kita sambut untuk Ibu Mita dan Ibu Felicia bersama-sama karena pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Improvement sudah banyak nih, jadi sepertinya menarik ya. Silakan Ibu Mita boleh di-on-kan juga kameranya bersama dengan Ibu Felicia ya. Oke, ya, saya akan dalam. Mulai bacakan pertanyaan pertama, menarik sekali ini, dari Bapak Aji Wijaya Kusuma. Bapak Aji dari H&M, jadi retail ya ini. Mungkin dengan Ibu Felicia dulu. Agile working together, challenge-nya apa? Mengingat setiap bagian punya kebijakan dan target masing-masing. How to align it? Ya, mungkin Bu Felicia berkenan menjawab bagaimana tantangan dalam menerapkan agile working together. Karena kan masing-masing bagian fungsi tadi punya kebijakan sendiri, punya prosedur, standar, dan target masing-masing. Jadi bagaimana bisa menyelaraskan tadi beberapa fungsi agar bisa berkolaborasi? Ya, terima kasih Pak Aji atas pertanyaannya. Sebenarnya intinya adalah arahan dari top management dulu nih. Arahan dari top management dari masing-masing unit. Kalau di kami di DBKK, tahun ini agenda kita untuk improvement itu arahnya mau kemana dulu. Nah, seperti contoh yang tadi saya sampaikan adalah kita pegang service level dan kita pegang cost efficiency. Itu adalah dua goals yang memang harus bareng-bareng kita achieve. Nah, kalau setiap unit kerja kemudian memiliki goals lain, misalnya contoh produktivitas gitu ya, kemudian mungkin zero defect, itu sih boleh-boleh saja tetap dijalankan gitu. Tetapi yang pasti ada goals utama yang memang harus dijalankan oleh masing-masing unit kerja. Karena agile working together ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi memang ada goals yang utama yang harus kita pegang bersama. Nah, dan memang di dalam KPI kami di BCA, kita juga ada yang namanya local content. Nah, di dalam local content ini boleh-boleh saja dimasukkan KPI lain yang memang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing unit kerja. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih banyak Bu Felicia. Jadi mulai dari
penjabaran strategi dari top management ya, dikomunikasikan dan fokus ya targetnya. Terima kasih. Ada pertanyaan menarik sepertinya untuk Ibu Mita ini, cukup panjang tapi saya akan bacakan ya. Kebetulan ini dari jauh nih, dari luar pulau ya. Jadi dari Bonofactum. Bonofactum adalah perusahaan produsen manufacturing jewelry di Bali. Wah, jadi kita punya sobat improvement dari Bali, Ibu Yunita Arifin. Pertanyaan pertama terkait dengan mini company konsep, apakah standar aturan pembentukan mini company per departemen kah atau per sub departemen? Kemudian seberapa besar mini company-nya sehingga bisa optimal dalam melaksanakan Kaizen? Yang pertama. Kemudian yang kedua, selain konsep mini company, adakah konsep lain untuk mengimplementasikan Kaizen? Yang ketiga, di slide slow improvement result dari Bu Felicia ada ukuran dengan satuan meter. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, silakan Ibu Menteri, mungkin dari yang pertama dulu saya bacakan ulang. Kalau mini company konsep, adakah standar aturan pembentukan mini company dan per departemen kah atau per sub departemen? Seberapa besar mini company untuk bisa optimal dalam pelaksanaan Kaizen? Ya, selamat siang Pak Jarot, semangat pagi dan semangat pagi buat teman-teman Sobat Improvement. Saya coba sharing dengan tadi pertanyaan Ibu Yunita ya dari Bali ya. Pertama itu mengenai konsep mini company. Sebetulnya yang kita jalankan itu seperti yang memang kita dapat sharing dari kebetulan PKM sebagai konsultan kita, pembentukan mini company-nya mengikuti rules seperti itu. Tetapi memang pada saat kenapa kita memilih mini company ini, kendalanya itu memang pertama awalnya Kaizen kita tidak berjalan dengan mini company, tapi hanya langsung melakukan Kaizen. Nah, kemudian karena unit kebetulan di unit saya di operasional kredit consumer itu cukup besar timnya, sehingga kurang greget nih Kaizennya berjalan gitu. Makanya saya coba konsultasi lagi dan cari-cari tahu apa nih yang bisa menggerakkan Kaizen ini. Salah satunya adalah metode dengan mini company ini. Nah, mini company ini kita bentuk itu per urusan itu dibagi lagi. Jadi kalau di saya mungkin levelnya biro, kemudian di bawah saya ada beberapa urusan. Nah, masing-masing urusan itu bisa ada 2, ada yang sampai 6 mini company tergantung dari jenis pekerjaannya. Kita bagi per bagian. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam mini company itu untuk bisa menelurkan suatu ide improvement itu adalah masalah-masalah yang digali di tempat mereka kerja sendiri. Dan mereka yang tahu kondisinya di lapangan, mereka yang tahu, mereka yang melakukan, mereka yang bisa tahu dampaknya apa, melakukan ini bagi dampaknya apa. Nah, itu adalah tempat mereka sendiri. Jadi, kami membentuk mini company itu berdasarkan mengelompokkan ke dalam bagian-bagiannya. Cukup banyak di dalam, kebetulan di biro saya ada sekitar 12 mini company. Nah, kalau di tempat lain, mungkin di subdiv lain, di DBKK juga ada gitu. Tapi itu mungkin dia mereka juga baginya per biro atau per urusan biasanya. Sedangkan kalau jumlahnya yang tadi Bu Felicia sebut itu sekitar 12 atau 13, tapi kebetulan di tempat saya ada yang mini company cukup banyak, ada yang anggotanya sekitar 20 orang ada. Tapi secara teori, itu memang harusnya tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ini jadi tidak menginfokan semua timnya. Karena yang berperan hanya 1-2 orang di dalam tim itu gitu loh. Kita membuat tim kami ini dengan jumlah yang ideal sesuai dengan bagian-bagian pekerjaan mereka. Itu sih yang kita lakukan di mini company. Ya, terima kasih banyak Ibu Mita. Mungkin pertanyaan kedua dan ketiga ini bisa Ibu Mita maupun Bu Felicia ya, dari Bu Yuni Bonofactum. Selain konsep mini company, adakah konsep lain untuk mengimplementasikan Kaizen? Kalau di tempat saya kebetulan operasional sampai saat ini merasa bahwa mini company ini konsep yang paling cocok. Sebetulnya. Beda lagi memang nanti kayak mungkin di tempat pekerjaan yang sifatnya konseptual gitu atau pekerjaan yang sifatnya
sales, marketing itu bisa beda. Namanya mungkin sama-sama mini company, tapi mereka lebih ke arah bukan proses, tapi mungkin misalnya lebih ke arah service level terhadap nasabah, kemudian service level terhadap pengerjaan aplikasi-aplikasi yang masuk, seperti itu sih. Kita lebih, mungkin di tempat lain itu ada Pak Jarod pernah sebut simple, apa tuh namanya, SS Pak? Small group improvement. Small group, activities. Seperti itulah nama-namanya. Sebetulnya namanya di konsepnya sih menurut saya beberapa kita benchmark ya, sebetulnya hampir sama, semuanya mini company, cuman namanya memang beda-beda ya. Tergantung perusahaan itu pakainya apa. Terima kasih Bu Mita untuk penjelasannya. Yang terakhir masih dari Bu Yuni, pertanyaan ketiga. Mungkin untuk Bu Felicia, di slide improvement result yang Bu Felicia sampaikan, ada ukuran dengan satuan meter. Bagaimana cara pengukurannya? Wah, ini kayaknya yang jawab lebih tepat Bu Mita. Karena Bu Mita yang ukur. Jadi mungkin boleh sharing. Ya, berapa kilometer ya Bu? Ya, jadi perjalanan. Supaya Bu Yuni tahu bahwa ini benar-benar dilakukan pengukuran. Ya, Bu Yunita, saya coba sharing ya. Tadi ada salah satu slide yang ditayangkan pada saat Ibu Felicia present. Itu yang ada gambar spaghetti diagram. Nah, itu biasanya untuk menghitung jarak, itu kita menggunakan langkah, Bu, sebetulnya. Di dalam Kaizen itu diajarkan bukannya kita pakai meteran, kita meterin gitu, enggak ya. Itu kurang lebih meternya, tapi kita menghitungnya jarak langkah sebetulnya. Nah, kalau secara umum Kaizen itu menghitung satu langkah itu sekitar 50-70 cm. Itu yang kita wujudkan dalam meter hitungannya. Jadi setiap kali mereka melakukan satu kegiatan dalam proses kerja, di mana mereka harus melakukan motion, pindah tempat, mereka harus menghitung berapa langkah yang mereka lakukan menuju ke tempat itu, berapa langkah balik lagi. Nah, yang kita akan simplifikasi apa nih? Step-nya kah? Prosesnya kah? Atau motion-nya itu sekarang yang harus memang harus dikurangi, seperti itu. Makanya kita bisa menghitung berapa meter, itu dengan cara melangkah, menghitung langkahnya. Begitu. Terima kasih banyak, Bu. Jadi benar-benar mengukur perjalanan dari dokumen atau proses yang sedang dijalankan ya, Bu, ya? Ya, betul. Ya. Jadi bisa kelihatan seberapa besar effort untuk menyelesaikan aktivitasnya, ya. Kemudian pertanyaan ketiga dari penanya ketiga dari Kerry Ingredients. Jadi ini perusahaan ingredients ya. Jadi memproduksi ingredients untuk makanan. Dari Pak Edmond Hyrule, beliau adalah top management di perusahaan tersebut. Ada dua pertanyaan, mungkin bisa Bu Felicia maupun Bu Mita bisa membantu menjawab ya. Dari masukan generasi-generasi muda di BCA, apa yang paling membuat mereka bersemangat menjalankan Kaizen? Kemudian sebaliknya, yang pertanyaan kedua, apa yang paling membuat mereka enggan atau malas menjalankan Kaizen? Wah, menarik sekali nih pertanyaannya. Mungkin dari pengalaman Bu Mita maupun Bu Felicia bisa di-sharing, apa yang bisa memotivasi rekan-rekan untuk berKaizen? Iya, mungkin dari saya dulu kali ya Pak ya, nanti Bu Felicia silakan tambahkan. Yang tadi Bu Felicia bilang bahwa sekitar 70% tim di DBKK itu adalah generasi-generasi muda. Dan kebetulan di tempat saya memang termasuk yang besar biro di DBKK, dan itu juga sama, sekitar 70-80% itu tim saya adalah anak-anak muda. Ini a challenge buat saya, bagaimana mereka bisa involve di dalam mini company gitu. Yang saya ajak mereka, yang saya lakukan itu adalah saya merasa bahwa anak-anak muda ini tuh energinya sangat besar sebetulnya, potensinya besar. Mereka perlu di challenge. Jadi kalau kita berikan challenge apapun, mereka biasanya akan menyambut itu dengan antusias. Kalau itu sesuatu yang baru. Makanya salah satu strategi saya menjalankan ini di dalam biro, saya membentuk, melakukan kegiatan mini company ini setiap tahun itu bisa berbeda-beda. Jadi setiap awal tahun biasanya saya akan mencoba mencari kegiatan lain yang berbeda dari setiap tahun, supaya ini tidak membosankan, supaya ini menarik mereka. Seperti itu. Contoh salah satu nih,
mungkin ada ya videonya kali ya, pada saat pembuatan papan Kaizen. Papan Kaizen itu kan di dalam Kaizen itu harus bisa kita visualisasikan supaya orang bisa lihat improvement kita seperti apa. Nah, pada saat pembuatan papan Kaizen ini, itu setiap tahun temanya itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu bisa, misalnya tahun 2006 itu seingat saya, itu 2006 papan Kaizen kita itu tentang traveling Nusantara. Jadi temanya semua traveling tentang Nusantara. Ada 12 mini company di tempat saya, dan 12-12-nya pakai tema itu untuk membuat papan Kaizen-nya. Di mana dalam papan Kaizen ini mereka bisa berkreasi. Nah, itu sangat menarik bagi mereka. Membuat challenge papannya sebaik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga orang mau melihat papannya seperti apa. Nah, ini gambarnya, kalau yang sebelah kiri itu mereka lagi proses pembuatannya ya. Ada sedikit videonya. Di sini mereka bisa kerja bareng-bareng. Jadi di dalam Kaizen ini, selain mereka melakukan apa itu Kaizen, ya, tapi mereka juga mendapatkan TE-nya, karena semua dikerjakan bareng. Team engagement-nya dapat. Learning culture-nya juga nanti mereka dapat. Smart-nya juga mereka dapat. Karena pada saat menyusun ini, mereka harus menempatkan apa yang harus ada di dalam papan Kaizen. Misalnya, hasil improvement mereka itu harus ada. Profile mini company mereka itu harus ada. Itu yang harus pokok. Lain-lainnya saya serahkan ke kreativitas mereka. Nah, ini contoh-contoh papan Kaizen yang sudah mereka buat. Itu tahun 2016 tentang traveling Nusantara. Kemudian di tahun 2018 itu tentang film kartun, aneka film kartun temanya. Di 2017 itu tentang olahraga. 2019 itu tentang traveling dunia. Dan ini yang terakhir di 2020 ini tentang kuliner. Kuliner dari berbagai negara. Jadi itu sangat menarik buat mereka, dan bahkan kreativitas mereka itu keluar semua. Juga saya mengadakan Kaizen, papan Kaizen ini dilombakan, dan itu mungkin di sebelah kanan itu ada video yang menarik untuk cara mereka mempresentasikan, itu saya bebaskan dengan gayanya mereka, gayanya anak muda. Nah, ini contoh salah satu. Nah, di sini kita menggunakan tema yaitu Korea. Annyeong. Dan di sini kita menggunakan konsep low cost, di mana kita menggunakan sedikit budget dengan hasil yang maksimal. Contohnya itu di sini kita pakai dari kardus bekas, Pak. Terus habis itu di sini ada poker kain bekas dari Hanbok. Jadi meminimal cost itu sendiri. Karena budgetnya memang sedikit ya. Ya, begitu Pak. Jadi Sobat Improvement itu kami lakukan dengan fun. Sehingga anak-anak muda itu sangat antusias, tertarik. Saya cukup membebaskan sih mereka mau membuat apa, termasuk nama mini company-nya mereka. Sepanjang mereka bisa pertanggungjawabkan, itu challenge buat mereka. Mereka pilih itu, tapi mereka harus bertanggung jawab, kenapa milihnya ini? Apa konsep visi-misi mini company-nya mereka? Itu saya bebaskan. Tapi itu juga harus dipertanggungjawabkan, dan itu menurut saya sangat menarik buat anak-anak itu gitu loh. Mereka merasa terchallenge gitu. Oh ya, gue harus bikin yang paling bagus nih gitu, seperti itu. Gitu sih Pak. Mungkin Ibu Felicia mau menambahkan. Ya, terutama mungkin kalau Bu Felicia, dari pandangan Bu Felicia yang membuat enggan rekan-rekan melakukan Kaizen apa ya Bu ya selama ini? Ya, kalau saya lihat ya, kalau teman-teman generasi milenial ini kan mudah bosan ya. Mudah bosan gitu. Jadi mungkin hal yang mereka pasti tidak mau jalankan adalah kalau project yang kita pingin buat itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah monoton. Sifatnya monoton, kemudian dibungkus juga dengan satu campaign yang serius gitu ya. Itu pasti akan membuat mereka udah males duluan gitu ya. Mungkin mereka akan berpikir, load kerjaan saya udah banyak, ini ditambah lagi nih dengan hal yang nggak fun begini. Nah, that's why kami merasa dengan melibatkan tim koordinator yang isinya adalah anak-anak muda juga, dengan kreativitas mereka membuat suatu rencana kerja yang nanti bisa memberikan nuansa yang fun, bisa ada tantangan, dan kepada para generasi milenial ini diberikan satu tanggung jawab, itu pasti akan memacu semangat mereka untuk
berpikir di dengan angle yang berbeda. Sehingga Kaizen ini kami harapkan tidak menjadi satu beban yang mereka terpaksa lakukan, begitu Pak Jarot. Baik, terima kasih banyak Bu Felicia untuk penjelasannya dan Bu Mita, bahwa teman-teman sebenarnya senantiasa senang untuk di challenge ya, dan dibimbing untuk bisa mengimprove prosesnya, dan pastinya akan kembali lagi mereka bisa rasakan manfaatnya ya setelah diimprove. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat ini dari retail juga nih, menarik ya. Dari Ibu Andini Rizkiah dari Hoka Hoka Bento. Jadi pertanyaannya, apakah di BCA ada tema Kaizen tiap tahun atau dibebaskan? Selama itu Kaizen maka tetap diapresiasikah? Terima kasih. Ya, silakan Bu Mita atau Bu Feli. Ya, secara umum Kaizen yang kita lakukan itu harus menuju ke dalam sasaran yang ditetapkan oleh manajemen, yang efisiensi dan service level. Tapi pada saat pelaksanaannya, itu mungkin ada yang Kaizen-nya itu, ide improvement-nya tidak langsung mengena ke dalam salah satu dari itu. Tapi pasti kalau efisien itu pasti kena sih. Efisien pasti kena. Nah, service level itu tergantung dari jenis pekerjaannya mereka. Jadi temanya biasanya tidak akan jauh dari dua sasaran itu. Mengenai apa yang mereka kerjakan, itu kita bebaskan. Karena ide improvement itu kan berangkatnya dari masalah-masalah yang mereka hadapkan, yang hadapi di tempat kerja mereka. Jadi bisa jadi memang berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Karena tempat kerjanya itu beda-beda. Yang dikerjakannya beda-beda gitu. Jadi kita bebaskan itu sepanjang itu tetap mengandung nilai-nilai efisiensi, kemudian juga biasanya mempercepat service level proses, dan lain-lain. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Mita untuk penjelasannya. Jadi pada dasarnya temanya merupakan kembali lagi ke sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan ya, Bu ya. Ya. Tema besarnya, tapi detail di masing-masing proses temanya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir saya akan bacakan dari MSIG ya, insurance ya, Bapak Teddy GS. Selamat pagi Bu Felicia, mohon bertanya. Dari mana ide-ide untuk improvement dalam Kaizen di BCA berasal? Apakah top-down atau bottom-up? Kemudian kapan melakukan evaluasinya, ya, dan menentukan KPI-nya untuk dijadikan evaluasi, ya. Dan yang terakhir, kira-kira tantangan tersulit dalam menerapkan konsep Kaizen di BCA, bagaimana resistensinya? Seperti itu. Mungkin tadi sudah beberapa dijawab, tapi mungkin saya pilihkan tadi mungkin bisa di-sharing mengenai evaluasi secara reguler kegiatan Kaizen-nya bagaimana, Bu? Mungkin Bu Mita atau Bu Felicia, silakan. Bu Mita boleh mulai duluan deh. Oke. Okay. Ya, Pak Teddy dari MSIG ya. Oke, okay, saya coba sharing ya, Pak, apa yang kita lakukan. Terutama tadi yang Pak Jarot bilang tentang evaluasi. Jadi, di dalam setiap bulan yang tadi Ibu Felicia sampaikan bahwa kita ada yang namanya seremoni Kaizen, Kaizen seremoni. Itu adalah tempat ajang yang kita buat secara resmi dan continue setiap bulan sekali, di mana semua mini company itu harus mempresentasikan ide-ide improvement yang mereka lakukan di bulan itu. Jadi biasanya ide Kaizen ini akan kita selesaikan dalam siklus waktu satu bulan. Mereka pada saat presentasi, mereka harus bisa mempresentasikan apa yang mereka lakukan di bulan itu terhadap masalah yang mereka hadapi. Itu. Nah, kemudian pada saat evaluasinya, di dalam presentasi itu, kita ada juri-jurinya. Kita ada juri-jurinya, bukan menilai bahwa ini tidak bagus, atau ini nggak boleh dilakukan, atau apa gitu, bukan. Tapi pada saat dipresentasikan itu pastinya sudah lolos sensor dari urusan mereka, dari kepala urusannya sudah menyetujuinya untuk dilakukan. Juri-juri ini lebih ke arah memberikan penilaian-penilaian terhadap dan masukan-masukan terhadap ide-ide improvement yang mereka sajikan itu mungkin dari kacamata yang berbeda. Karena jurinya itu bisa lintas biro, bisa lintas urusan, bahkan lintas kantor. Jadi dari
Kalau sekarang karena tahun 2020 ini kita semua pakainya online, jadi kita bisa juri antar kota. Nah, itu banyak sekali terjadi pertukaran pengetahuan dan sharing di sana. Jadi evaluasinya dilakukan seperti itu. Nah, ini kita dengan 2020 ini, kita melakukan evaluasinya sudah dengan pakai digital. Jadi pada saat kita melakukan penilaian sendiri, kita melakukan pakai Google Form untuk jurinya. Nah, TIC Kaizen yang di level divisi itu juga melakukan evaluasi. Per 3 bulan biasanya mereka akan melakukan evaluasi itu untuk di-report ke manajemen. Mereka menggunakan type form namanya, kalau nggak salah ya, itu type form untuk menilai ide-ide yang dihasilkan dari setiap mini company. Apa yang dinilai pada saat presentasi? Ini antara lain Bapak-Ibu yang dinilai. Itu adalah yang pertama itu improvement idenya. Itu yang paling besar penilaiannya. Apakah idenya ini benar-benar bisa dilakukan, bermanfaat, dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan service level yang besar? Itu poinnya di situ. Dan apakah ide ini bisa diaplikasikan ke tempat lain? Itu juga memberikan nilai poin yang besar. Kemudian dari sisi isi presentasinya. Dan dari cara mempresentasikannya, kemudian juga kita di sana ada sisipkan juga teknik presentasinya dan presentasi slide-nya dan 5R-nya. Itu kita buat penilaian seperti itu karena di dalam melakukan Kaizen ini, kita juga melakukan pembelajaran. Jadi membuka kesempatan untuk semua tim belajar. Belajar bagaimana melakukan presentasi yang baik, belajar bagaimana membuat presentasi, belajar bagaimana mengumumkan ide, bahkan sebagai seorang presiden dia juga belajar berorganisasi, bagaimana dia memimpin satu timnya untuk bisa melakukan ide improvement. Di sana sih yang titik poinnya sebetulnya pada saat kita melakukan evaluasi itu, mereka belajar. Kita juga juri-jurinya juga jadi belajar, jadi tahu, oh ya, ini ada ide seperti ini sudah ada seperti ini. Banyak banget masukan yang kita dapat pada saat kita melakukan Kaizen ceremony tersebut. Begitu sih dari saya. Mungkin Ibu Felicia mau ada tambahkan? Ya, saya mungkin mau tambahkan mengenai ide tadi ya, Pak Teddy. Jadi kami tidak pernah dari top management itu memberikan ide-ide untuk mereka melakukan improvement. Misalnya ada masalah ini, kamu bikin improvement-nya nggak seperti itu. Sebenarnya ide itu harus datang dari apa yang mereka rasakan menjadi kendala, apa yang mereka rasakan menjadi masalah pada saat mereka melakukan pekerjaan di unit kerja mereka dan pada saat mereka melakukan cross-functional ke unit kerja yang lain. Nah, mungkin ada satu cara yang menurut saya cukup efektif bisa dilakukan. Begitu misalnya kita menemukan ada satu masalah, itu langsung dicatat aja. Dan kemudian bisa ditempel. Kita ada siapkan misalnya satu papan gitu ya. Di unit kerja, itu bisa kita tempelkan. Dan permasalahan ini sebenarnya menyangkut ke unit kerja yang mana. Nah, begitu kita tempel, misalnya menyangkut ke unit kerja penjualan. Otomatis itu bisa menjadi ide Kaizen buat unit kerja tersebut dan unit kerja penjualan. Jadi, seharusnya ide untuk improvement itu tidak akan pernah habis ya Pak Teddy, karena kan kondisi berubah terus gitu. Dan sejak kita melakukan di tahun 2014 sampai sekarang, belum pernah tuh ada yang namanya ide itu habis. Dan masih tetap ada terus dan tetap banyak ya Bu Mita ya? Ya, betul. Betul sekali. Karena kerjaan di tempat kita, di divisi kita saling menyambung. Jadi yang tadi konsep customer dan supplier itu dapat banget gitu. Di sana tuh kena sekali gitu. Oh ya, antara satu biro itu saling menyambung pekerjaannya. Jadi bisa jadi masalah di tempat saya itu bisa jadi ide improvement di tempat sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi salah satu wujud dari agile working together ya Bu ya sebenarnya. Jadi melalui company Kaizen, jadi mempererat tadi aktivitas teman-teman antar fungsi atau bagian ya Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dan luar biasa sharingnya. Ini adalah pertanyaannya banyak sekali Bu, terus terang. Jadi sudah 48 pertanyaan, cuma tentu saja karena waktunya terbatas. Tadi saya cek peserta juga di atas 400 ya Bu, ya sempat mencapai 500 juga. Hanya sayang waktunya sangat terbatas dan untuk rekan-rekan nanti jika ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi di grup mini company ya. Jadi kita akan sharing linknya di akhir.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Mita dan Bu Felicia, sharingnya luar biasa hari ini. Appreciate sekali. Kita beri tepuk semangat untuk Bu Felicia dan Ibu Mita ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, terakhir kami ingin sharing sedikit feature video ya yang dilakukan oleh teman-teman BCA di BKK sebagai gambaran sekilas mengenai apa yang dilakukan teman-teman mini company dalam melakukan Kaizen di BKK. Luar biasa. Ya.
seru sekali ya aktivitas dari rekan-rekan divisi bisnis kredit konsumer BCA dalam menerapkan Kaizen melalui mini company. Appreciate sekali untuk Bu Felicia dan Bu Mita sharingnya. Dan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Improvement hari ini ya, jadi kami akan bacakan 5 penanya terbaik ya. Jadi yang pertama, kita beri tepuk semangat untuk Bapak Aji Wijaya Kusuma dari H&M. Selamat ya. Kemudian yang kedua, Ibu Yunita Arifin dari Bono Faktum, Bali ya. Sobat Improvement dari Bali. Kemudian yang ketiga, Bapak Edmond Herul dari Keri. Kemudian yang keempat, Ibu Andini Rizkiah dari Hoka Hoka Bento. Yang kelima, Bapak Teddy GS dari MSIG. Selamat untuk para pemenang ya. Persembahan dari KPRBCA, flash card senilai Rp250.000. Selamat, semoga bermanfaat hadiahnya. Nah, contohnya sudah ditunjukkan oleh Ibu Felicia dan Bu Mita, bentuk kartunya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, Bu ya? Kan. Ya, semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan. Ya, terima kasih banyak untuk Sobat Improvement dan sekali lagi kepada Ibu Felicia dan Ibu Mita atas sharingnya yang sangat insightful dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Sobat Improvement. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan menanyakan ke kaizen_dbkk@bca.co.id. Jadi teman-teman Kaizen DBKK sudah punya channel untuk bisa sharing, berbagi, silakan ditanyakan. Kemudian juga ada, silakan follow Instagram dari Kaizen DBKK. Ya, jadi di sana bisa sharing aktivitas-aktivitas Kaizen dari DBKK ya. Untuk rekan-rekan yang berminat diskusi terkait dengan Kaizen dan mini company, silakan join di WhatsApp group melalui bit.ly/mini company atau bisa scan QR code yang ada di screen rekan-rekan Sobat Improvement. Kemudian kami juga ingin menginformasikan jadwal online training selama bulan November dan Desember ini. Kemudian informasinya dapat diakses melalui events.pkm.co.id. Untuk sesi terakhir, mohon untuk berkenan dari rekan-rekan Sobat Improvement dapat mengisi evaluasi untuk webinar kali ini dengan mengklik polling yang ada di depan screen rekan-rekan. Mengisi rekan-rekan, untuk materi akan kami sharing juga, silakan rekan-rekan dapat mengakses link berikut https://pkm.co.id/download/. ya, jadi di situ lengkap materi-materi dari webinar yang telah kami jalankan selama tahun 2020. Jadi jika rekan-rekan belum sempat mengikuti webinar-webinar sebelumnya, juga dapat mengakses link tersebut. Tidak lupa, silakan juga mendownload majalah Improve dari PKM ya, di website kami. Saya Jarot mewakili BCA Divisi Kredit Konsumer dan juga PKM Consultant pamit mundur dari hadapan Sobat Improvement.
Semoga webinar hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada webinar berikutnya. Salam semangat improvement. Nanti bahannya akan baru lempar ke saya untuk saya jawab. Pak Solidin memastikan informasi SOP di lapangan dan updating training. Ya. Jadi terus yang lainnya Pak saya dapat katakan semua. Ya. Cuman karena memang secara metodologi level dari Indonesia kan tidak cukup untuk kita bisa lakukan pertama, nanti polanya sifatnya adalah